Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaat Tarawih rahimakumullah, segala bentuk syukur hanya kepada Allah. Nasabah Allah subhanahu wa ta'ala di nafaja fajanna nariki nikmatna melauki atau di nilau teteki narik puangi. Salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan maiga salawata tulu dirampai Rasulullah, insyaallah sibawa kimatu di surga. Amin. Jamaah Tarawih rahimakumullah, oleh panitia saya diberikan judul posisi hadis di dalam terhadap Al-Quran. Menurut panditata, khususnya pandita tafsir, ingka naset telu jarang masyarakat dikurangi. Naku ditepu sedie, biasana macoi sedie. Yang pertama, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah. Biasana naku ditepu sembahlah Allah, macoi itu wa bil walidaini ihsanan, berbuat baiklah kepada orang tua. Mage pak nasabah Allah pak jajiki, tapi tidak mungkin kaki dilini wain aku dek kata matu atak. Berarti menyembah Allah sebagai rasa syukur karena Allah yang menciptakan kita, tapi ajan dilupai ingka kikulinoi nasabah melalui orang tua, jadi harus kik dipakai lebih tomato atak. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, biasanya nak ku ditepu ya dirikan salat, macoi itu tunaikan zakat. Aga betuan nafa dirikan salat biasanya itu kepentingan pribadi ta. Wa atuz zakah, tapi aja dilupai tahu bantu tu tahu. Ini. Itulah sebenarnya agama ta pak. Agama ta sebenarnya tania bawang idi elok madeceng, tapi pakoi carana supaya dipadeceng itu tahu. Tania bawang idi elok tama suruga, seboleh-bolehnya pacoi itu tahu tama suruga. Ini, itu yang kedua pak. Yang ketiga, atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah. Biasana macotoi taat kepada Rasulullah. Mage nasabah mayuti'ir rasul pakada atwa Allah. Siapa yang taati Rasulullah berarti pada nakko dia taat kepada Allah. Nah ini yang ketiga ini pak dibahasakan oleh ulama kita, atiullah wa atiur rasul, korangi si bawah hadisee aja ni pasarangi. Kenapa? Karena pertama, ia rukurangnya si bawah hadis Eva adalah kedua-duanya wahyu dari Tuhan. Jadi tania bawa kurang wahyu dari Tuhan, tapi termasuk hadis E. Cuma apa bedanya Al-Quran dengan hadis? Nak kau kurangnya pak dibaca lala sempajang ni. Tapi kalau hadis, tidak ada hadis dibaca dalam salat pak. Siapa tahu mas sempaja kira ke pura mak baca Al-Fatihah apa dibaca hadis ini Rasulullah innamal a'malu binniyat dena jadi sempajat ta. Nah sebab tanya kurang. Jadi betul Al-Quran dan sunnah itu adalah sama-sama wahyu. Tapi apa bedanya? Set direkeng Al-Quran wahyu tapi wedi dibaca dalam sempajang. Tapi hadis sekalipun wahyu tidak bisa dibaca dalam salat. Ini. Nah, maka yang kedua, pak, kenapa tidak bisa berpisah ini? Nah, sebab ia rohat DCE banyak hadis pak
menjelaskan apa yang diinginkan Al-Quran. Nah, sebab nak kode ni baca hak dese'e, biasa salah paham ko kurangi. Ini. Dan banyak sudah kejadian, Pak. Umpama, set di ayat, di dalam surah Al-Baqarah, maka dia puangi, walillahil masyriq wal maghrib, milik Allah timur dan barat. Fa'inama tuwallu pasamma wajhullah, dan dimanapun kamu menghadap, pasti Allah ada di sana. Nak koya bawang ayat dipahami, Pak, seakan-akan wad dikereke masum pajang, kita bisa salat menghadap timur, bisa salat menghadap barat, bisa salat menghadap selatan dan sebagainya. Sebab dimanapun kita menghadap, pasti Allah ada di sana. Gitu. Tapi ternyata nak kode niya de ni baje hadese berarti salah paham ni, Pak. Gitu. Ternyata menurut hadis ie ayae ingka peristiwa napa? Jadi ingka reka sahabat-sahabat na Rasulullah dalam perjalanan di malam hari depa na sempajang isya. Nah, dek gagah set dia tahu musim di mana arah kiblat sebenarnya. Ya, jadi dek gagah set dia tahu di antara sahabat tidak ada yang tahu, Pak, di mana arah kiblat yang sebenarnya. Jadi kesimpulannya, di antara mereka ada yang salat ke timur, ada yang salat ke barat, ada yang salat ke selatan, beda-beda kiblatnya, Pak. Ya, nah, sebab dek gagah musim mereka di mana sebenarnya kiblat. Nah, setelah mereka sampai di Madinah, nah, tanai Rasulullah, ya Rasulullah, magani sempajat tak eh? Kami salat beda-beda kiblat. Nah, sahabat dega kasih di tahu musim di mana dan yakin di mana arah kiblat. Nah, tapa turun ya Rodin Rayai. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wujuhullah. Dimanapun kamu menghadap salat, maka di situ ada Allah. Artinya pura ni mas sempajang ke arah timur, ke arah barat, ditarima ni sempajat tak ini, selama dek ni sehingga arah kiblat eh. Ya, jadi kalau kita dalam perjalanan, Pak, kita tidak tahu arah kiblat, terserah pae nama tuan lupa sama wujullah. Tapi kalau kita tahu arah kiblat, maka tidak boleh salah kecuali menghadap kiblat. Coba, Pak, andai kata dek hadis salah paham ni tahu eh. Ini. Pada tongrek yang ayat lainnya di dalam surah Al-Baqarah tentang puasa, wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas benang hitam. Nah, ya sahabat Uday bin Hatim kena baca ayat apa al-khaitul abyad, benang putih. Jadi ia rocarana Hatim bin Uday bin Hatim mengambil benang pak warna putih napa nataro riawa kasorok nah. Ya ro. Kan biasa dia pagaga lampu, Pak. Ya ro. Jadi nak kewenni ni leke mapetan ni berarti dia kita tidak lihat lagi benang hitam itu. Ini benang hitam, Pak. Jadi male ambil benang hitam nataro rewa kasorona. Jadi nak kena buka kasoro dek na hitam ya ro, tidak melihat lagi benang hitam berarti sudah malang, sudah waktunya buka. Tapi ternyata na jelas kai Rasulullah melalui hadisnya al khaitul abyad dan khaitul aswad dalam ayat ini bukanlah benang, tapi yang dimaksud al khaitul abyad adalah maghrib dan terbit fajar. Berarti salah pahami sahabat. Nya jelas sengi Rasulullah. Andai kata tiga hadis sifat salah paham ditawa tentang ayat ero. Ini. Nah, sekali lagi banyak ayat di dalam Al-Qur'an, Pak. Ini. Nah, rampai ayat tapi dega penjelasannya. Coba maka de puangi aqimus shalah. Dirikan salat. Ingka kala le kurang siaga raka alohoro eh. Dek gaga, Pak. Ingka ka dikurang siaga raka asam paja subuh eh. Dek gaga.
siaga rakaat, apa rukun-rukunnya salat, apa sunnah-sunnahnya salat, puasai agar rukunna, agar sunnah-sunnahna, sekai reken apa batasnya, apa nisabnya, apa siapa yang diambil hartanya dan sebagainya, dega dijelaskan dikurangi pak. Tapi semua itu dijelaskan di ayat, di hadis Rasulullah. Jadi makanya aku dega hadisnya yang biasa salah paham tahu. Ini. Bahkan antara Al-Quran dan hadis bisa saling menjelaskan pak. Salah satu contoh wariki, kabiasa kita kalinga hadisnya innal mayyita liyu'adziba bibuka'i ahlihi, itu orang mati katanya akan disiksa karena tangisan keluarganya. Disiksa nasinya rejana saya mayae tomate nakuteri keluargana tempat haidnya onrona masuk darai, berarti kalau ada istri tahaid bisa dipeluk, bisa dicium, yang penting harus dia aja digesai. Nah ternyata ingkai hadisnya jelaskan ini maka dari Rasulullah isna'u kulla syai'in illa nikah, lakukanlah segala sesuatu terhadap istrimu kecuali itu. Ya roh, jadi nak haid ibainita maka dari Rasulullah boleh dicium, boleh dipeluk, yang penting ia roh sedia illa nikah, ajak ni gaureng iroh. Berarti dua makna ayat tadi pak dijelaskan oleh hadis Nabi, maksudnya yang mahid ini adalah tempat haid, bukan masa haid, bukan waktu haid. Ini. Kemudian contoh berikutnya. Kebiasa kita pak baca ayat tentang wudu wamsahu biru'usikum. Ya roh. Wamsahu biru'usikum sisale panritai. Imam Syafi'i makeda basuh sebagian kepalamu. Tania gemak pak kepala. Maka di ayat basuh kepalamu. Tania gemak. Ini nasabah ingkat tahu dia gemak napa? Ya. Jadi basuh kepalamu. Imam Syafi'i maka dah sebahagian nasabah napahami ya ayat huruf ba itu artinya tabi'id sebagian, berarti basuh sebahagian kepalamu. Sementara Imam Malik maka dia basuh semua kepalamu, jadi wajib dibasuh semua pak. Nah sebab maka dia ya rohu rubba tidak ada maknanya, dia hanya tambahan dalam kata, berarti nak koinka bana atau dek padama, berarti wamsahu ru'usakum basuh semua kepalamu. Jadi dua pemahaman ya pak, ingkai hadisin rampai yang mana yang tepat. Maka de sahabae purai nasib wita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu, dia hanya membasuh bagian depan. Dek na basuh manangi. Ya berarti kalau begitu pak, pemahaman ayat yang tepat adalah membasuh sebahagian rambut yang wajib. Adapun membasuh semua itu hanya sunnah. Coba pak ande kata dek gahat de se wedin ditau si pale salah-salah. Ya. Itu artinya pak, keberadaan hadis itu adalah menjelaskan apa yang diinginkan oleh ayat. Makanya nak kuingkat atau makda ajak nih baca hadis ekoram membawa, berarti salah tepat, salah sasaran pak, salah paham ini nasabat dia nak baca hadis ini. Kemudian fungsi yang kedua pak, yang terakhir fungsi narekeng sunnah hadis na Rasulullah kepada ayat, kepada Al-Quran, apa fungsinya? Kadang pak ingka hukum, ingka ajaran na agama ta, dek na rampe kurangi tapi na rampe hadis ini. Jadi dek na rampe kurangi tapi na rampe hadis ini. Contoh pak, umpama masalah rajam. Ya. Dalam aturan agama ta pak sebenarnya, kalau ada orang yang berzina yang sudah nikah, berarti hukumannya hukuman rajam. Tapi dek gagah diruntuh dikurangi pak, tapi narampe hadis ini. Ya roh. Contoh yang berikutnya, ia roh di dalam kurangi narampe bawang,
bahwa yang perempuan yang dilarang dinikahi itu adalah perempuan sesusuan, saudara sesusuan. Tapi detona rampai kurang reken kada berapa batasnya, berapa umurnya bisa dikatakan sesusuan. Siapa tahu tamalopo reken ma menyusu dia saudara sesusuan. Ya. Nah rampai hadde se'e. Maka dia hadde se'e bahwa batas maksimal seorang anak menyusu kepada perempuan dan bisa dikatakan saudara sesusuan adalah 2 tahun. Ya, jadi nak kemalopo ni tawan apa mas susu ko akun re berarti tidak dianggap lagi saudara sesusuan. Dan sabar mage pak, siapa tahu mega tumbuk nasi sesusuan dengan anak-anak. Ya, berarti datang hadis pak menjelaskan apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Ini sebagai kesimpulan. Sebagai kesimpulan. Yoro panditai riolo. Panditai riolo pak. Maka deh minimal. Nak kau elok kipahami kurangi. Elok kipahami agak elok nak kurangi. Minimal ada 9 buku hadis yang harus dimiliki. Yoro pak. Coba panditai riolo. Minimal ada 9 buku hadis yang harus dimiliki. Yang pertama Sahih Bukhari. Yang kedua Sahih Muslim. Yang ketiga Sunan Abi Daud. Yang keempat Sunan Tirmizi. Yang kelima Sunan Nasa'i. Yang keenam Surat Daruqutni. Kemudian Musnad Ahmad. Kemudian Muwatta Malik. Nah, itu yang harus dimiliki pak. Artinya nak ke Quran bawan dibaca atau set demi hadis bawan dibaca, kadang salah paham pak. Jadi mestinya nak ke ingkarikan persoalan di padepung amanenya ro ayae di padepungnya hadis yang berkaitan dengan masalah itu supaya dek ni salah paham. Ini dan ini yang sangat perlu kita lakukan sebenarnya. Nah, nak ko idik reken dek dipahami makutanaki di tau macata nasaba makke dipuangi fasalu ahla zikri in kun la ta'lamun. Nak ko ingka dek dipahami maka tanyalah kepada ahlinya. Nak koi lagi makutana masalah agama tanai ahli agama ipa. Ini. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul musta'an walitiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.